Seperti artis Syahrini tengah berbunga. Pasalnya Sabtu kemarin, artis yang terkenal dengan berbagai jargon itu merayakan ulang tahun yang ke-34 bersamaan dengan ulang tahun keponakan tercinta, segenap raja dan ratu, dalam sebuah acara syukuran yang mewah bertemakan Raja Ratu in Wonderland. Iya. Sebentar dong. Syukuran Raja dan Ratu. Terima kasih, aku mau ucapin buat semua undangan yang udah hadir menghadiri syukuran Raja dan Ratu, anak kami. Saya Aisyah Rani dan suami saya Jeffy Giovanni mengaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk kehadirannya untuk anak saya Raja dan Ratu. Semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Senantiasa menjaga akhlaknya, keimanannya di agamanya, agama Islam tentunya. Tepuk tangan dulu, hey. Sebenarnya tradisi merayakan ulang tahun di keluarga besar Syahrini sangat jarang dilakukan. Makanya dia sama sekali tidak menyangka tanggal ulang tahunnya yang sebenarnya jatuh pada tanggal 1 Agustus lalu benar-benar dirayakan dalam suasana yang sangat meriah. Kan aku baru sampai tuh tadi malam, baru banget jam sampai Bogor malam sekali. Terus aku langsung pijit, langsung lulur karena keiteman main terus di pantai kan. Dan aku 20 hari di Europe, jadinya juga teleponan sama Rani cuman, ini bolehnya tanggal 6, tapi gue kan landing tanggal 5. Udahlah tanggal 6 aja, lu kan anti jet lag, katanya gitu. Jadi dia buat tanggal 6, aku pikir bercanda, itu betul. Aku juga senang sekali karena aku tidak mengontak teman-temanku ya, kayak para penyanyi yang lain, kayak Mimi. Aku kan hilang handphone di Spanyol yang handphone lamaku. Jadi aku hanya punya satu handphone yang private handphoneku, jadinya juga gak banyak teman-teman yang tahu karena mungkin mengucapkan selamat lewat handphone yang lama. Nah, kenapa aku tidak berkomunikasi dengan mereka? Jadi yang komunikasi hanya Rani. Ternyata pada datang tadi pada nyanyi ada Mimi, ada Cakra, ada Nasar. Terus katanya janjinya Afgan, Peres mau datang, mana Rosta, Peres, Anda julid. Anda tidak dia hadir. Anda berbohong pada saya. Mungkin mereka ada kegiatan yang lain dan mereka juga terhalang dengan kesibukan barangkali. Dari tahun ke tahun ketika tanggal kelahirannya tiba, entah itu dirayakan dalam bentuk syukuran atau tidak, doa yang selalu dikirimkan oleh orang-orang terdekat Syahrini tak lain persoalan jodoh. Dan Syahrini selalu mengamininya. Nah, dari tahun ke tahun itu aja kan doanya ya, diamini aja, amin. Sebenarnya kalian tidak tahu kan, pasangan saya sebenarnya datang, tapi dia menyelinap, sudah pulang lagi sekarang. Dia udah nyapa mama tadi, seperti itu.
Ya, persoalan jodoh sepertinya menjadi sedikit rumit bagi Syahrini. Kisah percintaannya cukup berliku. Walau pasangan artis pemilik nama asli Rini Fatimah Jailani telah kenal dan akrab dengan keluarga besarnya, namun sampai saat ini, lampu hijau dari sang mama untuk merestui hubungannya belum menyala juga. Karena itu, Syahrini tidak mau mengumbar ke publik untuk urusan asmara. Karena ke satu belum seiman, kedua juga belum dapat restu dari ibu cetar. Kalau mama belum restu artinya Allah belum restu. Jadi biarkan itu mengalir secara natural dulu. Kalau tidak berjodoh ya mau diapakan. Kalau berjodoh ya alhamdulillah. Ya kita lihat aja perjalanannya seperti apa. Aku tidak mau berbicara panjang. Makanya aku tidak pernah mau men-sharing dengan siapa aku berhubungan, dengan siapa aku bepergian, dengan siapa aku sedang menjalani hubungan. Jadi ya biarkan aku sajalah yang menjalani saja. Nanti kalau sudah waktunya juga kalian pasti mengetahui sendiri ya. Seperti itu. Seperti itu. Di usia yang semakin bertambah matang, tentu masih ada beberapa keinginan Syahrini yang masih tertunda atau belum direalisasikan. Dan untuk ke depan, Syahrini ingin dapat lebih bisa mandiri lagi, terutama dalam karir menyanyinya. Dia ingin membuat perusahaan rekaman sendiri yang dapat menghasilkan karya-karya yang handal untuk mendulang kesuksesan. Saya barangkali ingin segera keluar dari label saya yang lama, sejujurnya. Saya ingin mandiri untuk ke depan, ingin punya record label sendiri, memang impian saya, ingin berkarya lagi, ingin menata kembali manajemen yang baik, ingin mengulang kembali kesuksesan karya-karya ke depan dengan berbagai musisi Indonesia yang begitu handal, dengan ingin kerjasama yang lebih indah, lebih cantik dan lebih manja. Itu aja sih ke depan dengan berbagai desainer Indonesia, fashion stylist saya, semoga kita berkesinambungan, membuat karya yang terbaik untuk memberikan inspirasi untuk orang banyak, manfaat untuk orang banyak untuk memenuhi keinginan dan memanjakan para fans, itu aja sih ke depannya. Sebagai adik, Rani berharap sang kakak Syahrini dapat lebih sukses lagi di dalam karir maupun di luar karir. Salah satu harapan Rani untuk Syahrini, agar kakaknya tersebut segera dapat menikah dengan pria yang tepat. Ada, usianya nambah. Selain usia nambah. Berat badan. Baju 62 ke 68 tinggalnya. 60 asalnya. Oh, ini berdua kita. Beb, lu harus punya spare baju buat dia. Hah, kenapa emangnya? Pinggangnya dia masa 68, udah gila. Dia bilang gitu ke gue. Gue mampus. Gue telepon lah, Susan bikin 68. Dia bilang, 65! Oh iya, 65. Dia 65 kilo. Jadi bertambah berat badan, lalu bertambah warna-warna rambut. Bertambah kesuksesan lah, harusnya ya. Dan cepat menikah dengan laki-laki yang seiman. 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 Kalau belum tidak seiman, bye. Seperti itu. Seperti itu. Pasti ulang tahun si Raja Ratu. Iya. Ulangan hari ini foto pre-wedding, gores kue pengantin atau apa sih sebenarnya banyak acara ulang tahun kue. Memang di Kebun Raya Bogor. Wow, luar biasa. Jadi sedemikian rupa. Aduh, seru banget ya, bahagia banget pastinya. Ulang tahunnya deketan juga sama keponakan-keponakan tersayang. Bisa paketan. Dan tadi juga dibarengi juga dengan semacam mini press conference ya, karena kan semua orang pengen tahu nih, berapa tahun kita hosting Insert kan pasti kita ulang tahun Syahrini kita liput, dan setiap tahun juga pasti ya harapan saya bisa segera menikah menemukan jodohnya kan, tapi ini belum terjawab juga. Yang terjawab ternyata adalah beda iman nih calonnya dia pacarnya saat seperti ini. Itu sama berat badan seperti itu. Yang dibahas berat badan ya, tapi nggak apa-apa dah. Selamat ulang tahun sekali lagi. Mohon maaf, ini saya manggilnya cece-cece nih. Para cece-cece ya. Para cece-cece, maaf belum bisa datang. Di Kebun Raya Bogor, omnya terus bertugas. Iya benar. Selamat ulang tahun sekali lagi. Semoga terus cetar, membahana, badai, halilintar, terowongan, Kasablanka. Pokoknya semua gejala alam lah ya. Asal jangan ada banjir bandang juga ya. Pokoknya memang pesonanya Syahrini seperti itu. Ya. Selamat pagi pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi di Insert Pagi bersama saya Nanda Omes. Dan saya Nadia Mulya. Sesudah berita yang cukup cetar membahana tadi, berita selanjutnya ini memang berita yang sangat menyedihkan ya. Dan kita semua turut menyatakan berduka cita.
ada kabar duka dari keluarga Dea Anissa, di mana sang ayahanda tercinta meninggal dunia kemarin. Ya. Berita selanjutnya sesaat lagi tetap di Insert Pagi.